Pemirsa, kita mulai kabar pertama. Unjuk rasa memperingati Hari Pendidikan Nasional di Makassar, Sulawesi Selatan berlangsung ricuh. Kericuhan terjadi saat mahasiswa enggan membubarkan diri. Petugas yang sejak pagi mengawal aksi akhirnya terpaksa membubarkan para pengunjuk rasa. Aksi penutupan jalan Trans Sulawesi menggunakan truk kontainer mengakibatkan kemacetan panjang. 7 mahasiswa diamankan pihak kepolisian dan langsung dibawa ke Polrestabes Makassar. Kasihan masyarakat pengguna jalan maupun masyarakat yang ada di seputaran. Kasihan warga masyarakat. Jadi masyarakat.